ledak boom-boom tersebut. Siapa saja yang sudah admin catat di lubuk hati paling dalam semalam? 1. Masih tetap si ganteng Pratama Arhan ya guys, yang menurut admin sama seperti admin bos liga. 2. Alfian. Assalamualaikum, hi good people, saya BDT berasal dari Borneo Sabah akan menemani kalian semua di dalam episode reactions kali ini. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Nah guys, sekali lagi hari ini kita akan buat sebuah video daripada channel Bos Liga. Dan judul daripada video ini adalah terbongkar lemparan roket Pratama Arhan ternyata berasal dari ini. Dan lihatlah lemparan gurunya ini. Nah itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini. Mohon izin daripada Bos Liga izinkan saya buat reaction daripada video ini. Link asli seperti biasa saya letak di description box di bawah. Pertimbangkan untuk subscribe good people. Dan jangan lupa buat bergabung serta dukung channel ini. Serta ojo lali di subscribe channel good people. Nah Pratama Arhan, siapa yang tidak kenal guys? Salah seorang pemain sepak bola timnas Indonesia yang telah mencatat nama di Sukansi baru-baru ini apabila memenangi medal emas sepak bola. Dan inilah rahasia guys, mengapa lontaran Pratama Arhan ini begitu berbisa dan begitu vital guys. Jadi kita akan nonton bareng guys, siapakah guru daripada Pratama Arhan ini. Tanpa membuang waktu, let's go good people, kita nonton isi kandungan video ini. Komentator mana yang tak teriak ketika Pratama Arhan melempar bola? Punya jauh, guys. Lihatlah aksi si ganteng Pratama Arhan ini ketika melempar bola. Ternyata di balik lemparan roket meledak bumbung tersebut, ada Suhu yang mengajarinya dan juga dicontohnya dulu. Saat masih satu klub dengan Suhu yang sudah Arhan anggap sebagai kakaknya sendiri. Siapakah Suhu tersebut? Siapa, guys? Yuk lihat dulu lemparannya. Penasaran siapakah orang tersebut yang sudah Arhan anggap sebagai kakaknya? Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys, agar jangan Anda lupa, tidak guys, ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Bos Liga. Oke. Okay. Sebelum melanjutkan ke siapa Suhu tersebut, perlu sobat Timnas ketahui terlebih dahulu. Banyak viewers yang berkomentar begini. Kan di Timnas Indonesia ada 3 pemain yang mempunyai lemparan roket meledak bumbum. Min, ada Pratama Arhan, Arfiandra Dewangga, dan Robby Darwis. Kenapa kok gak ada Robby Darwis di video admin sebelumnya? Oke guys, sekarang admin jawab komentar kalian semua. Yang berkomentar, kenapa Robby Darwis tidak masuk di konten admin? Sudah admin lihat video-video seluruh pemain Indonesia tadi malam? Menurut admin sebagai pengamat bola handal, Timnas Indonesia sekarang sudah mempunyai 4 sekaligus pemain yang mempunyai lemparan roket meledak bumbum tersebut. Siapa saja yang sudah admin catat di lubuk hati paling dalam semalam? 1. Masih tetap si ganteng Pratama Arhan ya guys, yang menurut admin sama seperti admin bos liga. 2. Alfiandra Dewangga, yang admin baru temui di laga final SEA Games U-Strip 22 Kamboja beberapa waktu lalu. 3. Ada Robby Darwis, yang di video Bos Liga kemarin belum admin sebutkan sang bintang timnas U20 ini, yang menurut Shin Tae-yong lemparannya juga bikin pelatih lawan sakit perut. Dan yang terbaru ialah nomor 4 ini guys. Siapa menurut Kang Mas penonton setia Bos Liga ini? Siapa guys? Siapa hayo? Ya betul, yang keempat ada admin sendiri ya guys. Hah? Yang paling diterkenal di kampung tukang lempar mangga orang. WKWKWK. Sekedar bercanda ya guys, agar Kang Mas tidak tegang nonton video ini. Yuk langsung saja ke Suhu. Adi, lemparan roket meledak bumbum yang dianggap Pratama Arhan sebagai suhunya dan sudah dianggap kakaknya sendiri. Yak ini orangnya guys. Ya, dia Frendy Saputra. Frendy Saputra, pemain yang pernah satu klub dengan Pratama Arhan waktu di PSIS Semarang ini. Sudah diakui Pratama Arhan sebagai kakaknya. Dan menariknya lagi, Arhan juga sering menyorotinya saat Frendy Saputra ini melempar bola. Di masa Pratama Arhan ini masih belum sepenuhnya menguasai ajian roket meledak bumbum tersebut. Oh, kesekian dulu dari channel kesayangan kalian ini ya guys. Salam olahraga. Oke, jadi itu dia guru daripada
Pratama Arhan. Gimana guys, bagaimana menurut kalian? Saya belum pernah lihat bagaimana aksi gurunya ini, tetapi kalau kalian sudi berkongsi dengan saya guys, komen di ruang komen di bawah, apakah benar lontaran gurunya ini juga luar biasa ataupun bagaimana gitu, silakan komen di ruangan komen di bawah good people, oke? Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mampu mengisi masa lapang kalian good people. Dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum good people, salam nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.